Oke, selamat pagi. Ini kita akan mereview alat navigasi yang ada di atas kapal takbut. Oke, jadi ini kapal takbut yang baru diluncurkan di air. Belum lama naik. Di sini alat navigasinya sepertinya tidak biasa ya. Jadi mejanya ini agak kosong. So di sini ada handle, okay. Ada radio, dua radio, kompas. Di sini kita pakai Navtex untuk cuaca, dan kita pakai Garmin. Jadi Garmin ini sudah ada AIS, GPS, radar, ya, juga ada electronic chart ya. Nah, power untuk menghidupkan. Oke. Hidup, kita tekan saya setuju. Inilah tampilan yang sudah hidup ya. Jadi ini posisi kapal ini touch screen. Di sini ada kecepatan, haluan, ada kedalaman, jadi sudah ada eco sondernya juga sekalian. Nah, posisi untuk setelan tampilan bisa kita pilih. Nah, ini ada peta, radar, sonar ya. Pakai radar. Nah, ini adalah tampilan radar. Jadi di radar juga sudah ada kecepatan, ada haluan ya, kedalaman, suhu, jam, dan lintang bujur. Oke, kita tekan lagi. Jika kita ingin membuat tampilan yang banyak, ada alarm AIS ya. Kita bisa memilih ke combo. Kita bisa tampilan berbagi layar, kita bisa pilih terserah yang mana yang mau digunakan. Nah, misalnya kita seperti ini, jadi ada dan radar. Ini kapal-kapal ya. Ini sudah ada waktunya sudah. Jadi kita akan ketemunya 11 menit lagi. Ada kapal dari atas ya. Ah itu. Ada TB saya ini. Jadi titiknya pertemuan di sini. Haluannya kan. Kalau kita mau coba lagi atau mau ngatur sendiri, kita bisa pilih di combo ya. Nah, combo ya. Jadi kalau kita mau cari berbagai layar tuh, kita pilih di combo. Tinggal kita atur berapa tampilan. Ini ada dua, ini ada tiga. Nah, ini tiga. Ini bisa juga diatur sesuai dengan kemauan ya. Edit combo, misalnya kita mau ganti, kita ke opsi baru edit combo. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya sini kita kasih kedalaman, kita bisa pilih mau yang mana dulu.
aman. Oke. Nah, untuk tata letaknya juga bisa kita ganti ini, tata letak yang sesuai. Yang mana? Apakah kita mau seperti ini? Bisa. Kan? Kita pakai radar. Selesai. Nah. Oke. Kita balik lagi. Nah, jadi kalau mau pakai yang apa bisa satu radar. Kita pakai satu ya. Kalau kita mau pakai tampilan berbagi layar, tak berapa tampilan, kita bisa tekan di ini. Gambar ini kita pilih combo. Nah, kita cari mau combo berapa? Combo 6, combo 8. Ya kan? Kita bisa edit combo. Kita pilih tata letak, kita pilih yang mana? Di sini ada 1 2 2 3 ya. Bacakan 3. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa mengganti mana yang akan kita pakai. Misalnya kita pakai sonar ya, atau sonder. Oke, yang di sini kita pakai grafik ke kecepatan angin boleh. Oke. Selesai. Nah. Oke. Are mandiri. Selesai. Kok kamu mau tadi mana itu? Ini tinggal dipilih ya. Peta. Nah, bisa juga. Oke. Itu satu nomor dulu kan. Bisa diatur ya. Sesuai dengan keinginan. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.